Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak tukar master brake pump. Aku akan pakai botolnya sekali dengan botol Brembo. Dan aku akan tukar juga dengan dia punya kabel Cosmo Rim. So kita akan tukar dulu and then baru kita akan buat bleeding car brake. So first thing, aku akan buka dulu cover set atas ni. Dan aku akan buka dada. So senang sikit aku kena buat cable management. So tak adalah lebih simple ke apa tu. So bagi aku buka dulu. Okay, sebelum aku nak buka ni, aku nak tunjukkan dulu. Ni aku punya hose Samco warna biru. Then kita punya hose Morim brake warna ini, colour ocean blue. So okay, ini ocean blue. Then kita punya master brake pump. So kat sini ada dua set, sebabnya aku nak tukar depan belakang. So hari ni aku nak buat belah depan je. Botol besar dua. Screw dia, bracket. Nah, itu ni master brake pump. So yang ni belah kanan. So kita buka dulu cover set and then baru kita pasang. Kita setting untuk letak kita punya botol. Okay. Ini aku nak beritahu, ini untuk bracket untuk side mirror. So kalau korang nak guna pun boleh, tak guna pun boleh. So barang-barang yang aku beli ni nanti aku letak kat description lah. So korang boleh follow dekat description kalau nak beli. So yang ni kalau korang beli dekat local kedai agak mahal lah, sebab dia ada, mungkin sebab ada jenama kot. So yang ni aku beli dalam RM11.02. Kalau beli kat overseas boleh dah dapat dalam tak sampai RM3. Okay. Kat kepala ni dia just ada clip-clip je ni. So bila dah sampai sini, korang boleh buka soket lampu ni dan tarik. So tarik buka. Okay, ini untuk buka dada bahagian dalam. So kalau korang nampak ada clip tu warna putih tu, so itu korang kepit je. So korang boleh guna pakai tangan ataupun long nose and then tolak ke keluar. So dia ada dua, kiri dengan kanan. So lepas korang buka skru kat atas ni, dalam ni dia ada skru satu kiri kanan. Korang just buka dulu and then baru keluarkan klip tu. Okay.
Okay, minyak dalam tangki ni dah clear. So sementara tunggu hose dia habiskan minyak dia dulu. So aku akan buka dulu yang belah atas, then kita akan tukar yang baru, and then baru kita tukar hose brake ni. Okay, untuk masa pump aku dah siap pasang. So ini yang korang tengok lah. So untuk side mirror punya bracket ni aku pasang kat sini. Dan untuk masa pump ni, kalau korang tengok, untuk side mirror bracket ni, side mirror punya holder ni aku letakkan belah bawah. Sebabnya kalau kita letak belah atas, nanti dia terganggu dekat throttle ni. So kalau nak letak juga belah atas, ataupun korang nak adjust dia punya cover set, so korang kena pindahkan dia belah ke bawah. So nanti lubang tu boleh naik terus ke atas. Kalau letak, dia akan kacau dekat sini. Sebab tu kalau pasang set mirror dengan bracket ni, yang belah master pump ni kita just letak je kat bawah. So nanti dia tak ada kacau. Untuk hose moreel ni, ini cara nak pasang dia. So dia akan pergi ke belakang handle, and then pergi turun sampailah ke bawah. So aku akan pasang dia punya cover set dulu sebelum aku pasang botol dia, and then kita akan buat bleeding. Ini aku dah siap pasang cover set semua, cuma tinggal nak pasang botol saja. So apa yang aku buat, hose ni aku letakkan ikut ke bawah. So kenapa aku letak kat bawah ni, sebabnya bila masa kalau kita nak buka cover set, so kita tak perlu nak buka balik lah hose dia. So tak ada tersepit lah dengan botol. So kita just boleh buka dari sini je. So untuk bracket pula, aku letak akan letak bahagian ke belakang menghadap ke kita. So kalau just letak macam ni je, sebenarnya dia tak cukup tinggi. So dia akan sangkut dekat bawah ni. So aku kena tambah washer dekat bawah ni. So kalau korang perasan, ada washer situ. Seeloknya kalau korang nak bagi tinggi sikit, korang kena cari satu macam extension untuk side mirror. So nanti aku akan letakkan dekat dalam video gambar dia macam mana bentuk extension side mirror tu. So dia akan bagi lagi tinggi. So maknanya kalau kita letak botol, so dia tak akan sangkut. So dia punya lubang tu, dia just akan nice je. So tu function aku letak washer kat bawah tu. So buat sementara ni aku just letak washer ni je lah, and then nanti aku akan letak dia punya extension dia. So yang macam ni aku akan letakkan, pasangkan dulu botol dia, and then kita akan tengok macam mana kita bleeding. Okay, ini aku dah siap pasang. So ni final dia. Tengok dia punya fit pun nice je, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So aku just kena bleeding lah depan ni. So dia tak ada sentuh di mana bahagian cover. So okay, kena buat bleeding dulu. Sekejap lagi aku akan sambung. So dia mungkin akan ambil take time sikit lah, sebab hose dia kosong.
So dia akan ambil makan masa sikit lah. So korang kena buat sampai lah dia dah dapat cengkam kat break. Dan kita akan buat bleeding kat dia punya break pula. So this one take time, aku tak sure lah berapa lama. Korang kena bersabar lah. Sebab benda ni memang betul-betul take time. Terlampau banyak. So, korang je spam je dia punya ni. Okay, kali ni aku nak buat untuk bleeding pula. So kalau tengok sini dia dah keluarkan apa, minyak yang baru. Korang boleh nampak ni, minyak baru dah keluar. So nak bleeding, kita pump dulu. Letakkan ni dulu, kita pump and then kita longgarkan. So biar tak ada bubble kat sini. Kalau korang perasan, so and then kita ketatkan balik, then pump balik. So kita akan buat sampai lah dia dah capai tahap yang sesuai. So break ok. So aku akan cuba bleeding dulu and then dah siap nanti baru aku ambil. Okay guys, mendangkan nak buat bleeding cara biasa ambil masa yang lama. So hari ni aku ada belajar benda baru, cara cepat untuk buat bleeding. So siapa-siapa yang ada kepala spray macam ni, korang just cucuk je kat sini and then korang just spray je. Maknanya korang just spray until korang akan perasan kat sini dia takkan bubble. So cara ni lagi senang je guys. Korang just buka je, buka je ni. Sorry guys, sebab aku buat cara yang biasa diorang buat bleeding daripada atas and then longgarkan kat bawah. Serius guys, memang makan masa yang lama. So aku rasa macam tak berbaloi guys. So kalau cara ni aku baru belajar lah. So cara ni lagi cepat guys. So dia pun tak makan masa. Korang just spray je until bubble ni dah tak ada. Kalau korang perasan nanti dia akan tak ada bubble. So kat situ dia dah jimatkan masa untuk kita buat bleeding. So korang just spray until korang takkan nampak bubble. So and then korang just boleh ketatkan macam biasa and then korang punya break akan jadi macam biasa. Serius guys, cara ni memang mujarab guys. Aku pun belajar guys. So, aku terpaksa buka cover dia tadi sebab ada licin dekat sini. Aku tersilap taruh washer. So aku tak guna washer asal je. So yang ni aku dah siapkan. So break pun dah function. Kalau korang nak guna cara tadi, aku sarankan guna yang macam cara aku buat tu lagi cepat. So dia tak ada buang masa sangat. So korang tak perlu nak tekan brake and then loosekan dekat brake bawah. So itu just korang pump je, pump pump pump. Tak sampai 10 minit pun dah settle dah. So kalau buat cara biasa tu memang take time lah. So yang ni aku akan top up balik, aku akan pasang balik. Nanti aku akan tunjukkan yang final yang dah siap. So korang stay tune eh. Dah hampir siap dah. So aku just nak top up je dia punya minyak. So sebelum dia puisi dulu. Okay, dah maksimum dah. Okay, cukup. So macam cara tadi aku cakap, korang nak bleeding boleh guna cara ni. So just korang buka je bahagian tempat apa minyak ni, longgarkan, dia masukkan tube, just pump je guna yang ni. So tak sampai 10 minit sure boleh siap. So dia tak makan masa sangat. So ni cara paling mudah lah aku buat.
Baik, ni dah siap dah guys. So ni pandangan dia kalau korang tengok. So aku pakai set mirror guys. Takut kena saman. Sebab tempat kerja aku jauh. So ni dia. Ni paras pun okay. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Just ngam. Brake pun dah function. Cantik. So guys, sebelum aku habiskan video ni, aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like dan share. So lepas ni aku akan buat untuk brake belakang lah. So jumpa lagi untuk next video, okay. Bye bye. Assalamualaikum.